Yo, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Hari ini hari Senin. Jam berapa ini? Oh, jam 1. Jam 1. Jadi si Anya, ini namanya sekarang si Anya, Anya. Tapi bukan Anya Geraldine, si Anya, Anya aja. Jadi namain si Dian apa? Namain si ini namanya si Anya. Jadi si Anya ini minta jajan lagi. Kita bawa dia jajan. Jajan apakah itu? Nanti lihat. Sekarang lagi mau ngambil barangnya. Pokoknya ya jajannya nggak terlalu banyak sih. Nanti lihat aja jajannya apa aja. Sekarang kita mau ngambil dulu. Mau hujan lagi. Jangan hujan lah. Saya baru dicuci ini. Baru keluar pencucian motor. Udah bersih. Soalnya kemarin dari Subang tuh pas pulangnya hujan deras. Hujan deras, nerobos hujan kemarin pulang tuh dari Subang. Yang habis nonton Gestrek Jabar Open. Teteh. Jadi kemarin habis dari Subang nonton Gestrek Jabar Open, terus pulangnya kehujanan, hujan lebat. Sampai enggak bisa lihat jalan itu. Cuma sama saya dipaksain nerobos hujan. Soalnya gimana ya? Udah terlanjur basah, ya udah, ngapain neduh kalau udah basah mah? Mending sekalian basah sekalian kan. Terus kalau nunggu hujan lagi, jam berapa selesainya? Pulangnya nyampe rumah jam berapa? Hey kamu yang pakai motor NMAX warna putih, di bajunya ada tulisan apa itu? HTV. Hey kamu. Pas hey kamu dia balik. Apa anjir? Teng. Si Anya minta jajan. Duitnya habis buat jajan si Anya. Motornya putih, bajunya juga putih. Orangnya juga putih. Jadi pas lah, sepatunya juga putih, cok. Udah saya, motor biru, baju abu-abu, sepatu abu-abu, sarung tangan biru, helm putih biru merah, warna-warni. Nggak apa-apa. Soalnya hidup kan, aduh kaget cok. Soalnya hidup kan harus penuh warna, harus berwarna. Jangan hitam putih doang hidup. Biasaan itu. Dari satu ke dua malah netral. Dadah. Hey kamu. Dadah teteh. Iya dadah juga, hati-hati di jalan. Iya. I love you becek. Habis cuci motor. Oh tidak ampun. Baru juga cuci motor udah kena becek. Yoi, lanjut lagi. Jadi ini dia jajanannya. Dekal. Dekal baru. Jadi si Anya ganti baju. Si Anya beli baju baru. Tapi ini dekalnya enggak full body sih.
cuma setengah doang, cuma di bagian side panelnya aja yang diganti. Kan kalau yang sekarang kan warna hitam side panelnya, jadi ini full biru. Tuh. Dekal? Hah? Ganti belakang doang. Jangan dulu, Bang. Ganti baju Anya, baju baru. Tapi ya itu dekalnya enggak full body. Soalnya cuma pengen ngeganti yang side panelnya aja, yang belakang side panel. Jadi full biru gitu. Jadi kan yang sekarang kan hitam. Sekarang yang barunya ini biru. Jadi ke belakang full biru. Soalnya kalau hitam tuh kayak gimana ya? Kayak nggak keluar gitu warnanya. Jadi kayak nyatu sama rangka. Terus ini dekalnya tuh side panel. Terus sama dekal velg. Dekal velg. Wah, nanti lihat aja lah kalau udah kepasang. Awalnya tadi tuh waktu itu mesennya cuma yang velg aja, dekal velg. Cuma pas nanya bisa bikin dekal tapi side panelnya aja enggak, katanya bisa. Oh, ya udah sekalian mendingan. Si Anya ganteng lagi. Udah ya Anya jajannya. Soalnya duitnya habis. Kemarin habis beli Google sama helm. Jadi habis duit. Kalau mau tahu harganya, ini side panel, dekal side panel sama cover shock depan, terus dekal velg yang bahan 3M itu harganya 700 kemarin, habis 700. Kalau dekal velgnya aja itu 200, udah satu set depan belakang. Kalau dekal side panelnya itu berapa ya? 150 kayaknya mah. Soalnya kan gede. 150 apa 200 enggak tahu. Kita pasangnya di luar, soalnya kalau di hood, kalau pasang di hood bisa pasang di sana mah. Cuma antri. Jadi motor teh harus nginep. Kemarin juga dekal ini pasangnya di sini sih. Okay. Kita stop dulu videonya. Yoi, jadi ini dia dekal barunya. Ada stiker Arul Motovlog juga dong. Kita buka. Ceng ceng. Baju baru. Ya. Ini dekal velgnya. Ada berapa ya? Banyak amat, cuy. 1 2 3 4. Oh. Ini mah dibagi-bagi 2. Ini dekal velg. Terus ini dekal itunya. Ini side panelnya. Cover shocknya ini. Ini dia cover shocknya. Kayak apa? Udah bukan soal lagi, cok. Kalau yang lama kan apa? Tulisannya soal. Ini mah sekarang kayak apa? Kayak apa? Jadi yang diganti itu cuma dari sini. Sini, terus ini. Sini sampai sini sama ini cover shock depan. Cok,
cocoknya lamun biru gitu, Pak. Masuk biru kan. Soalnya kalau hitam kayak enggak keluar gitu. Kayak nyatu sama rangka warna. Padahal mah tadinya cuma bikin decal velg. Oh gitu. Cuma pas ingat oh iya set panel. Ya sekalian nanya bisa enggak kalau cuma itunya? Bisa lah. Bisa katanya. Cuma decal velgnya warna hitam. Kan bodinya warna apa? Tadinya warna biru. Masuk enggak? Enggak, tadinya mau mintanya backgroundnya biru. Cuma garisnya hitam atau tulisannya putih. Mau udah terlanjur cetak katanya. Buku pos. Buka aja. L4 kalau nggak salah. Ada logonya. Ada logo Arul Motovlog. Tapi cuma di belakang doang. Nah, di depan lagi. Mas. Itu yang enggak usah dibesarin. Enggak usah ya. Kemarin dibesarin karena emang kuncinya enggak nemu. Kuncinya enggak nemu. Karena ada kunci jadi bisa aman. Enggak terlalu beda jauh sih sama yang sebelumnya. Cuma beda set panelnya aja. Kalau sekarang mah full biru. Kalau kemarin mah ininya hitam. Mau hujan lagi. Hujan. Baru cuci padahal. Baru cuci ya, ini masih gitu. Baru cuci. Kemarin ke Subang, sebelum ke Subang cuci dulu. Sebelum Subang cuci lagi. Pas balik dari Subang hujan deras kan. Kena hujannya mah malamnya bersih kelihatannya, masih basah kan. Pas pagi. Pas besok pagi bangun kering. Lumpur ya. Udah kayak turun ke sawah ini motor. Apalagi kaki-kaki lumpur, kerikil. Pasir semua kerikil. Sampai tukang cuci motor kayaknya bosan lihat motor. Datang terus. Setiap hari. Cuci hari ini, malam keluar hujan, besok cuci lagi. Kalau dulu ada tempat cuci yang garansi hujan. Oh, garansi hujan? Iya. Kena hujan cuci gratis. Cuci gratis. Ada cuma itu masih ada enggak sekarang? Ini saya cuci di ini di KPAD. Hegar. Hegar. Oh iya. Itu bagus tuh. Recommended. Bersih ya cucinya. Cepet lagi. Iya, dia banyak ini. Soalnya yang kerja kan 2 orang, 3 orang kan. Nah, ada bagian-bagiannya. Nanti ada yang bagian ngelap, ada yang bagian cuci. Jadi enggak nunggu lama gitu. Kita lihat cover shocknya. Jelek kalau enggak pakai cover shock mah. Nggak kelihatan padat. Kalau dilepas, kalau dipakai mah kelihatan padat. Oke. Decal velgnya udah pasang. Bagusnya kalau backgroundnya biru, cuk. Ini backgroundnya hitam. Kalau biru kan biar nyatu sama velg. Yoi. Jadi ini penampilan baru si Anya. Setelah ganti decal, ini cover shock depan tadi ganti ini, terus ini sampai ke sini. Udah, itu aja yang diganti, nggak full body, sama decal velg. Oh ada orang mau lewat tuh. Ampurannya kah? Ngalangin jalan. Jadi cuma itu aja yang diganti. Decal velg. Untuk decal velgnya nih. Jatuh, cok. Warna hitam biru. Ini depan. Terus ini belakangnya. Udah sih cuma itu doang yang diganti. Side panel. Terus ini. Terus cover shock kiri kanan sama decal velg. Udah itu doang yang diganti. Jadi asalnya kan ini
biru, terus hitam, terus kesini hitam, jadi full biru sekarang. Udah, segitu aja jajannya. Udah ada apa, habis duit mah. Oke, mungkin segitu aja videonya. Foto dulu lah buat thumbnail. Oke, segitu aja videonya. See you next video.